Kenapa, Uncle? Huh? Cari jemari saleh akan reka warung yang baru dan canggih. Okey. Okey. Eh, ramainya orang. Hah? Oh my god. Waduh, kenapa jadi begini? Macam mana ni? Sangat teruk. Iya, kasihan banget. Dah, tak boleh berniaga. Tak dapat makanan yang golek lagi. Hei! Oh? Jangan bising-bising lah. Angkat kepala, banyak pusing. Tengok ni. Pilih yang mana suka. Apa ini, Saleh? Tengoklah dulu. Betul apa, Saleh? Tengok juga. Ini cantik. Cantik. Dah cantik pun. Teh Kici, ini kamu punya kedai, bolehlah. Cek. Aku suka yang ni. Betul. Elok. Saya banyak terima kasih. Orang kampung banyak baik hati tolong sama saya. I love you all. Uncle Budu, I love you too. Besok kita mula berniaga. Okey, Upeng? Upeng? Dekat situ. Cepat-cepat. Opa dah datang. Apa korang buat tu? Akit. Cantik tak? Opa suka. Cantiknya. Mana korang dapat? Cucu-cucu Opa lah yang beli. Terima kasih. Sama-sama, Opa. Dah mati. Uncle Atong. Ini dua Buddha. Manya nakal. Buat ini jantung mau jatuh. Uncle, kita orang nak jual ni. Cubang buki ni. Banyak tak? Berapa, Uncle? Hmm.
50 sen. Alah, murahnya. Tak cukup nak beli Yoyo Metrobot X. Bagilah lebih sikit, Uncle. Kita orang perlukan satu ringgit je lagi. Ayah, banyak lagi loh. Yeay, dapat satu ringgit. Terima kasih, Uncle. Sama-sama. Jom pergi beli Yoyo. Jom. Apalah bawa basikal laju-laju. Wah, bagus-bagus. Kasih bawa banyak lagi ya. Ha, angkat ini wang. Cukup ah? Terima kasih, Angkat. Banyak ni duit. Aku balik dulu. Apa ni? Mail, apa yang kau jual tadi? Suka betul Uncle Atong. Aku jual stem. Jual stem? Haa, Uncle bagi RM5 untuk satu stem. Huh? Satu stem RM5? Kak simpan. Itulah, selalu ada je atas meja ni. Tak jumpa. Banyaknya. Untunglah kita. Nak buat apa dengan stem tu? Akak. Kita orang nak stem ni, boleh? Banyak tu. Nak buat apa? Nak jual pada Uncle Atong. Satu stem dapat RM5. Tu baru satu. Bayangkan kalau jual banyak ni. Kenapa akak ketawa? Tak percaya ya? Percaya. Ha, pergilah jual. Hei, terima kasih, Kak. Kopi kita kaya. Ayah, lu luar orang lagi. Apa mau? Kita orang nak jual stem. Ada banyak ni. Lu mana dapat ini stem? Akak kita bagi. Wah, lu angkat balik. Ipin. Uncle beli stem lama. Stem baru tak ada harga. Monyok je. Stem tak laku ke? Nah, ambil balik. Tak ada harga. Siapa cakap tak ada harga? Ha, tengok. 30 sen. 50 sen. Ha, 80 sen.
RM1 pun ada. Wah, banyaknya stem. Betul-betul-betul? Semua ni akak punya? Ha, nah, tengoklah. Wah, ini stem bunga je. Betul, tapi jenis lain-lain. Ni bunga anggrek, bunga kertas, bunga tai ayam, bunga... Mesti bunga terbau busuk. Dan ni bunga mawar. Cantik kan? Bukan bunga ros ke? Samalah tu. Yang paling akak sayang, yang ni mawar putih. Mahal ni akak beli. Stem ni semua boleh jual ke? Boleh. Angka Atong pengumpul stem. Mesti nak beli. Huh? Ya ke? Ros! Huh? Ya, Opa. Ros datang ni. Akak, ambil satu stem boleh? Ambillah. Yang atas meja tu je. Ya, ya, ye! Ya, ya, ye! Jom, ya, ya, ye! Ya, ya, ye! Oi, dah nak senja. Jangan keluar. Esok je lah, Ipin. Malam kau berdua ada di sini. Korang ambil ia. Ambil. Kan akak bagi ambil. Kau ambil yang mana? Stem mawar putih. Akak kata ambil yang atas meja aja. Betul. Jadi, kita orang ambil stem mawar putih yang memang atas meja. Ros! Ya, Opa. Ros datang ni. Kak, ambil satu stem boleh? Ambillah. Yang atas meja tu je. Mana stem tu? Bagi balik. Dah hilang.
nanti kita orang carilah. Korang tahu tak? Stem tu keluaran khas. Dah tak jual lagi. Sekarang pergi cari sampai dapat. Kenapa ni Rose bising-bising? Stem, mama putih Rose. Inilah. Stem mawar? Sedap. Cari apa tu? Mak Mi! Kita orang cari stem yang hilang. Oh! Kau pula nak ke mana? Jumpa Uncle Latong. Nak tunjuk stem ni. Alah, ini stem bunga raya. Bukan mawar. Tapi... Ma'il, bagi kita orang stem ni? Boleh, bayar RM5. Kita orang ada seringgi setengah. Hai. Bolehlah Mak E untuk Kak Rung. Yalah. Stem tu dalam kocek seluar ni. Upin, Ipin, masuk kejap. Opah jumpa sebelum cuci seluar kau. Kalau tak, dah habis hancur stem ni. Kak, nah. Stem bunga. Mana dapat? Kita orang belilah. Habis duit. Tak dapat nak beli Yoyo Metrobot X.
Kenapa beli? Sebab nak ganti stem akak lah. Betul. Apa? Semua stem bunga Kak suka. Terima kasih. Sama-sama. Mari. Akak belikan yo-yo Metrobot X X X X X yang korang nak sangat tu. Yeay! Saya! Di tepi sungai, makan juada. Sambil makan, menghilang penat. Orang tua jangan dimarah. Agar selamat dunia akhirat. Kelapa muda dibelah dua. Ambil isi bersama airnya. Dari muda sampai ketua. Ajaran baik, jangan dilupa. Saya suka cerita. Wah, hebatnya Karus berpantun. Luar biasa. Korang dengarnya. Bagus ke? Iya. Memang bagus. Tadi tu, pantun nasihat. Pandai. Mana tahu? Dua, tiga, main gasing. Ini kan, Charjit Singh. Akak tak tahu ke, Charjit ni satu-satunya kawan kita orang yang suka berpantun. Tapi pantunnya versi pendek, hanya dua baris. Baru senang. Betul. Kat sekolah, pantun. Bila makan, pantun. Bila main pun, pantun. Sampai tidur pun berpantun. Opa. Oh, Mak Gal. Ish, Rose. Opa, Rose ada pantun teka-teki nak jual. Opa cuba jawab ya. Boleh je. Hidup aman dalam kota. Dipimpin ratu bukan raja. Rajin bekerja setiap masa. Serangga apakah ia? Dengar ni. Kecil jangan disangka lemah. Belakang badan mengangkat gula. Duduknya ia di dalam tanah. Tentulah semut jawapannya. Alah, opa dapat jawab. Mestilah, senang sangat. Tak apa.